Dia kata semua pekerja saya Melayu. Diorang masuk kerja on time. Bila waktu lunch, mereka balik on time. Kalau mereka nak solat, mereka akan minta izin. Kalau mereka ambil extra time, mereka ganti balik. Lepas tu, saya toke ma, saya tahu gaji mereka berapa ma. Saya toke, gaji lagi banyak ma, untung lagi banyak. Tapi saya tengok, hidup dia orang banyak happy yo. Gaji 1,000 lebih, 2,000 lebih, banyak happy yo. Saya gaji 10,000 tak happy. Saya pun pening. Dia toke kan saya toke. Apa macam ini 1,000 lebih duduk dekat KL bukan murah tu. Makan sekali dah berapa belas ringgit. Ini boleh lagi gembira berbanding dengan saya jadi toke. Saya pun kereta besar, mereka kereta pun tak ada, jalan kaki je. Dia kata, lu orang Melayu memang happy-happy lah. Jadi staff dia kata, tak ada bos. Kita orang happy sebab apa? Sebab dalam Islam kita ada konsep syukur. Dia kata, syukur bukan bila dapat lebih lah. Dia kata, tak ada bos. Kita orang Islam, kita berapa banyak yang kita dapat, kita syukur, kita adjust budget, kita cakap Alhamdulillah, tak ada masalah. Berapa banyak Allah bagi, kita syukur. Itu tak bermaksud kita tak work hard, kita dah work hard, itu yang dapat, kita syukur. Kalau pergi stres pun, bukan boleh dapat apa, dapat stres je. Bila stres, bukannya duit 2,000 jadi 10,000. Tak juga, tak selesaikan masalah. Dia kata, relax, syukur, sujud, thank you Allah. Lalu dia kata, dia cemburu. Dia cemburu akan ketenangan kaki tangannya. Dan itu yang menyebabkan dia datang berjumpa. Dan Alhamdulillah, datang berjumpa, hidayah datang dari Allah. Dia masuk Islam dah. Dan sekarang dia practice Islam. Dan dia kata, brother, sekarang saya sudah merasai apa yang staff saya rasai. Saya happy. Banyak sikit, saya happy. Dulu banyak, tak happy.